pada tanggal 17 Januari hari Senin melaporkan dari Bukit Garawari. Saat ini 490 cm dengan status siap dengan speed 127,464 kubik per detik untuk daerah hilir. Apabila mengingat kota Bukit Garawari saat ini hujan dengan intensitas lebat ya. Daerah hilir harap waspada mengingat cuaca ekstrim atau hujan lebat disertai angin kencang. Untuk saat ini Bendung Danawari status siap sekali lagi daerah ini harap waspada mengingat hujan masih deras disertai angin ya. Sedangkan status di Bendung Danawari saat ini siap, sebentar lagi memasuki status siaga, tinggal 10 cm lagi. Masih di seputaran Kalibung atau di Bendung Danawari ya. Lihat dari atas jembatan gantung sangat mengerikan ya, padahal posisi satu siap, hujan masih ekstrim disertai petir. Daerah hilir Bendung untuk air terbelah menjadi dua, satu ke arah barat dan satunya ke arah timur. Ya, saat ini Bendung Danawari pada tanggal 17 Januari hari Senin untuk limpas bertambah 30 cm sehingga limpas saat ini sekarang menjadi 120 cm dengan status siaga. Harap waspada untuk daerah hilir mengingat cuaca masih ekstrim disertai angin kencang, bisa kemungkinan debit bertambah lagi. Oke, sudah bertambah ya. Harap selalu waspada, semoga aman terkendali. Amin ya Rabbal Alamin.